Alhamdulillah. Okay, baru-baru ni saya baru sahaja selesai menunaikan ibadat umrah. Okay, dan saya pergi dalam kata kuantiti yang agak ramai lah, di mana saya bersama juga dengan isteri, empat orang anak, bawa mak mertua, mak ayah dan juga adik. So kami lebih kurang dalam 10 orang. So kali ni saya nak share lah apakah persediaan ataupun preparation yang perlu kita lakukan jika kita nak pergi umrah bersama juga dengan anak-anak kecil. Okey, nombor satu benda yang paling penting adalah mesti kita lakukan preparation daripada segi persiapan kelengkapan. Kan, contohnya antara benda yang penting adalah macam contoh saya bawa anak yang masih lagi menyusu tau. So daripada segi sudut macam dia punya botol susu, dia punya susu, dan kita mesti benda tu mesti cukup untuk tempoh beberapa belas hari kita di sana, dan mestilah dalam keadaan yang tersusun. So contohnya kalau kita nak buat susu kan dalam flight, kita nak buat susu sebelum dekat airport, lepas tu nanti kita kena pastikan bekalan ni disimpan di tempat yang senang nak dibuka dan boleh dibawa naik dalam flight. Lepas tu pula bila kita turun sampai ke airport, kita nak buat susu dalam bas. So apa ni, dan ketika dalam masjid. Jadi kita mesti susun, kita kena tahu perjalanan kita dan kelengkapan anak-anak kita macam pampers apa semua, susu kan, kita kena letak dalam beg yang mudah dibuka, dan kita kena tahu kalau kita dalam kapal terbang macam mana kita nak buat susu, kalau kita dalam dekat airport macam mana, dalam masjid macam mana, dalam hotel macam mana. So benda ni mesti tersusun mengikut keperluan anak-anak kita lah, dan juga keperluan diri kita juga. Okay, lagi satu benda yang penting adalah bagi saya adalah tolak ansur antara suami dan isteri. Macam ada masa tertentu kan, kami tak dapat tahu, macam saya dan isteri tak dapatlah selalu untuk pergi ke masjid bersama-sama. Selalu tak boleh sebab kami kadang-kadang kami berpecah. Ada masanya isteri saya akan pergi ke masjid dengan mak mertua. Betul, ada masanya saya pula pergi ke masjid. So kami terpaksa kata bergilir-gilir kadang-kadang, dan ada masa tertentu kami akan bawa semua sekali pergi ke masjid. So di sini kena ada tolak ansur lah. Dan untuk saya pula, saya lebih banyak kadang-kadang isteri saya lebih banyak pergi masjid, dan saya lebih banyak jaga anak. Kenapa? Sebab pertamanya selain daripada kami bergilir pergi masjid, so untuk urusan pembelian barang-barang, cendahati untuk nak bawa balik ke Malaysia, so banyak diuruskan oleh isteri dan juga mak mertua. Kan, jadi mereka banyak bergerak, so saya kena banyak berkorban lah, duduk dekat bilik jaga anak. Jadi memang tak dapat lari tau, jangan nak berhenti ke apa. So kita kena bertolak ansur. Okey, jika anda bawa anak kecil macam saya kan, saya ada anak kecil yang umur 3 tahun lebih dekat 4 tahun. So benda penting yang anda kena bawa adalah stroller dan juga carrier. Kan, sebab contohnya lah kan, kita tak, anak kita mungkin ada masa akan mungkin terpaksa tidur tau, macam contoh dekat airport terpaksa tidur. Jadi perlunya apa ni, stroller untuk mereka selesa di mana-mana pun. Mungkin dalam macam dalam Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, ada ruang-ruang tertentu yang kita tak boleh buat masuk stroller, tapi ada tempat yang still kita boleh pakai stroller. Kadang-kadang sampai kami sendiri pun terpaksa gunakan stroller bila orang kata apa, untuk pergi ke ziarah ke lokasi-lokasi yang telah diatur lah oleh agensi. So stroller sangat penting. Lepas tu pula macam carrier, macam sangat penting juga untuk carrier jika keadaan terpaksa untuk kita gunakan. Macam baru-baru ni kami terpaksa tawaf, untuk first tawaf umrah yang pertama kami. Jadi saya dengan isteri terpaksa menggendong anak kecil kami seorang-seorang, kan, yang kembar tu, isteri saya seorang, saya seorang. So memang beratlah kalau nak tawaf 7 pusingan kan, nak gunakan tangan semata-mata. So carrier sangat membantulah pada ketika itu. So jika takut tak larat kan, takut tak larat, jadi memang kena standby carrier. Okey, kita kena sediakan juga alat permainan yang boleh membantu
menenangkan anak-anak. So macam saya sendiri pun ada beberapa kali tau anak saya menangis saja, terutamanya anak saya yang kembar itulah, yang ketiga dan keempat. Kan terutamanya apabila ketika mereka letih, mereka tak larat ataupun panas dan tak selesa. So jika ada toy yang mereka suka, boleh membantu untuk mereka bertenang. Sebagai contoh baru-baru ni, keadaan kami di mana isteri saya tengah membeli barang untuk sebagai cenderahati lah untuk saudara-saudara ataupun adik-beradik di Malaysia. So pada ketika itu anak menangis-nangis je kan, nak dukung, dah dukung. Dan saya pula ada dua orang anak kembar yang kecil, so agak sukar lah nak dukung dua-dua kan. Jadi nasib baiklah kita ada, kata kita tahu ada permainan yang mereka minat sangat dan kita bawa bersama. So sangat membantu, alhamdulillah. Bolehlah kami orang kata menenangkan keadaan itu. Ubat-ubatan jangan ditinggalkan ataupun dilupa. Kena standby sebab di sana kita akan mengalami perubahan cuaca lah. Perubahan cuaca memang kalau bagi saya masa saya pergi ni agak panas. So kadang-kadang akan mudahlah demam sesemua. Macam anak saya sendiri pun terpaksa dibawa ke hospital sebab kena muntah-muntah dan kekeringan, hydration, so perlu masuk air. Jadi memang kena standby ubat demam, batuk, sesemua. Kadang-kadang bila dah sesemua sikit-sikit pun kita dah kena start makan ubat supaya dia tak menjadi lebih teruk. Jadi kena standby. Saya boleh katakan anak, boleh katakanlah saya, isteri, anak-anak, semuanya kena, sekurang-kurangnya kena batuk dan sesemua. Ada yang kena sampai peringkat demam lah. Jadi ubat-ubatan jangan tinggal, memang kena prepare dan standby. Persediaan mental kepada anak-anak juga penting. Di mana kita kena, sebelum kita pergi menunaikan umrah ni, belum kita sampai ke Tanah Suci, so kalau bagi saya lah, kena selalu bercerita tau, bercerita tentang Mekah dan Madinah, apa yang kita nak buat, bagaimana keadaan kat sana, suasana, situasi. Letih ke tak letih ke, kita kena lasak ke tak lasak ke, kita kena beritahu dia perkara-perkara yang boleh buat, tak boleh buat, do and don't. So cerita kepada mereka keadaan kita dekat sana, apa yang kita nak lakukan, so kita nak beribadat, supaya mereka faham dan mungkin mudah untuk mereka mendengar arahan ketika sampai di sana apabila kita dah memberi gambaran awal. Okey, untuk ibu dan ayah, okey, preparation mental dan fizikal juga sangat penting. Okey, kenapa macam contoh apa yang kami alami kan. Kami nak urus 4 orang anak tau. 4 orang anak daripada kita naik bas sampai ke airport, naik plane, lepas tu sampai, lepas tu naik bas kembali, naik kereta api laju, pergi ziarah, kan, dalam masjid. So dalam keadaan yang kadang-kadang ada anak menangis, kencing, berak, lepas tu buat perangai, lepas tu nak kena dukung, nak kena pujuk. So memang kena prepare dari segi mental dan fizikal. So kita kena lasak ketika di sana, kita kena jadi seorang yang sangat sabar ketika di sana. Kita tak boleh nak marah-marah anak sangat, kita kena pujuk dan sentiasa kena pujuk. Jadi penting di situ kena prepare segi mental dan fizikal. Kalau kita preparation dari segi mental, kita mungkin boleh sabar, tapi fizikal juga memainkan peranan sangat penting. Macam saya kan, kadang-kadang kena dukung anak sana sini, kadang-kadang kena pangku anak, kadang-kadang kena apa ni, macam tawaf, kena dukung anak. So kalau tak fit pun masalah. Jadi kena start exercise. Kena start exercise sebelum pergi. Selalu dukunglah anak, riba anak selalu. Jangan sampai sana baru nak buat, nanti kan lenguh tangan, lenguh kaki, segala-galanya lenguh. Kan, lepas tu mungkin juga kita boleh train anak-anak kita untuk berjalan supaya tak adalah kat sana asyik-asyik nak kena dukung. Lepas tu lagi apa ni, selain daripada mental tadi, selain daripada fizikal, mental juga penting. Memang kena banyak sabar, kena banyak bersabar, kena selalu pujuk anak. Sebab contohnya kadang-kadang anak tak selesa, panas, bising, kan, bentuk keadaan serabut, macam anak saya
apa ni, selalu menangis dalam kapal terbang, nak duduk sebelah mama. So kita kena pujuk. Lepas tu pula kita kena sabar. Kadang-kadang orang jeling-jeling kita macam nak marah dekat kita. Anak kita menangis dalam pesawat, dalam kapal terbang, dalam bas. Jadi memang kena ada kesabaran yang tinggi, mental, kekuatan mental dan fizikal. Itu tak termasuk lagi bila anak-anak kita yang besar pun tak dengar cakap. Tak termasuk lagi bila kita suruh jalan sebelah, dia hilang, tak tahu ke mana. Lepas tu kita mencari dalam keadaan ramai-ramai orang tu. Oh, memang kena sabar. Okey, untuk anak yang dah besar sikit, macam anak saya yang umur 9 tahun dan 13 tahun, so kita kena start ajar mereka agak berdikari. Kadang-kadang ada banyak benda yang mereka kena bantu kita untuk uruskan, untuk mereka uruskan sendiri. Macam ada masa tertentu, macam baru ni kami ada masalah di mana di train train laju, kereta api laju kami, kami ada masalah tiket di mana kami terpaksa tukar jadual kerana tiket kami dijual. Kami dah beli tiket online dan bila kami nak nak naik train, tiba-tiba tiket kami tak boleh pakai. Dia kata tiket kami ada masalah dan kami terpaksa tunda train tu kepada next train dan kami terpaksa duduk berasingan sebab tak dapat duduk rapat-rapat lagi dah. So alhamdulillah masa ketika tu anak-anak, walaupun ada yang duduk jauh, ada duduk dekat, ada duduk dalam gerabak yang sama dan ada yang berasingan, tetapi mereka agak, orang kata, tidaklah buat perangai. Mereka boleh duduk, boleh bertenang. Ada masa tertentu kita terpaksa arah mereka untuk membantu kan, terpaksa suruh beli barang keperluan, pergi sana pergi sini. Jadi kita kena, orang kata, awal-awal tu mungkin saya tak sure lah untuk parent-parent yang lain macam mana, tapi alhamdulillah mungkin mereka, mungkin kerana didikan kami lah kan, orang kata, untuk mereka ni boleh urus diri mereka dalam keadaan contoh dalam mall, orang kata apa, boleh bergerak kadang-kadang sendiri dalam Masjidil Haram, kadang-kadang boleh bergerak sendiri, bukanlah lepas 100%, tapi kadang-kadang ada situasi dalam keadaan kelang kabut banyak kan, tiba-tiba bila mereka hilang pun kita tak perasan mereka daripada pandangan mata, tetapi mereka tahu nak cari kita balik. Dia tak menggelabah, dia tak menangis kan. Beberapa kali juga kadang-kadang kami perasan tiba-tiba anak kami tak ada dekat dengan kami dalam jemaah tu, tapi dia tahu nak urus diri dia, dia tahu nak buat macam mana untuk cari kami balik. Okey, lagi satu perkara yang penting adalah pastikan anda ambil insurans. Okey, tak kira lah mana, bukan fokus pada anak-anak saja, kepada semualah kan. Sebab macam baru ni Amsyah sendiri pun demam dan muntah-muntah. So bila demam muntah-muntah, so dia tak ada air dalam badan dan terpaksa dibawa ke hospital. So bil dia tak silap saya dalam maybe 600 hingga 700 rial. 600 hingga 700 rial. So lebih kurang maybe dekat 1000 ringgit. Tapi alhamdulillah kami ada insurans. So pastikan jangan tak ambil insurans. Okey, itu saja sedikit perkongsian saya tentang umrah kami, yang mana saya membawa anak-anak kecil lah, bukan dua orang tapi empat orang. Dua orang lagi kecil, seorang lagi dah 13 tahun, seorang lagi 9 tahun. So semoga memberi manfaat lah kepada anda-anda semua.